Nah, sahabat Candiksa, madu dikenal sebagai hasil alam, yaitu dari lebah. Banyak banget khasiat dari madu. Nah, saya di sini berkesempatan hadir di Madu Suwita, di farmnya. Yang saya pegang ini madu sultan. Kenapa disebut madu sultan? Karena ini madu dari jenis trigonanya itu yang sangat langka, bersayap putih ya. Sayapnya sayap putih, dan ini 300 gram harganya Rp500.000. Nah, berbagai macam penyakit itu bisa disembuhkan oleh madu, dan madu juga sudah tertulis dalam Al-Qur'an bahwasanya kata Al-Qur'an madu itu sebagai salah satu penyembuh berbagai macam penyakit. Kita menuju ke penangkaran lebahnya ya. Nah, Tetrigona aplicalis ini tadi yang ini nih, yang premium dan bersayap putih. Nanti kita cicip langsung dari rumah lebahnya. Kita buka pelan-pelan, tarang. Tuh, sayapnya putih ya, benar ya ternyata. Sayapnya putih. Aromanya harum. Aromanya. Wow, dan perlu sahabat yang bisa ketahui bahwasannya lebah yang ini tuh enggak ini ya, enggak menyengat atau nyentut gitu ya. Apa namanya itu? Enggak ngentup ya. Nah, ini gimana caranya kah kita? Ini namanya kantung madu. Kantung madu, oke. Okay. Terbuatnya dari propolis. Oh iya, yang propolis. Itu asalnya dari getah-getah pohon yang diambil, pohon. Lah, dikumpulkan sehingga dari air liurnya ya. Ya. Dan itu propolis ini juga termasuk salah satu untuk obat ya. Biasanya juga dijadikan berbagai macam obat. Nah, ini udah dibuka. Nah, kita lihat tring. Ini terkenal sangat encer. Madu. Dan madu dari kelenceng ini biasanya rada-rada asem ya, sahabat yang bisa. Kita cicipin madu sultan. 1 kilonya sahabat bisa, perlu kalian ketahui bahwasanya harganya Rp1.700.000. Dan yang beli itu sangat-sangat antri. Enggak selalu ready. Enggak selalu ready ya, Mbak ya. Artinya perlu dipesan. Oke, nih. Aduh, saya udah enggak tahan. Madu Sultan harganya Rp1.700.000. Benar ya. Karena rata-rata madu trigona ini emang rada-rada asem. Asem-asem seger, manis gitu. Saya sudah minum obat terbaik ya kan, mempertahankan imun saya. Oke, okay? Nah, lihat kantong-kantongnya lagi. Mau 2 sendok ah saya, 2 sendok kan sekian ratus ribu loh. Boros. Nanti kalian juga cicip ya, saya videoin kalian. Yang sedang patah hati juga bisa sembuh nggak bang? Boleh, yang patah hati bawa semua keluarganya, sahabatnya datang ke farm Madu Suwita. Oke, lihat sini. Pokoknya gak mau ngetem lah di sini. Habisin bang. Ayo Rul, kamu coba Rul, sini Rul. Nenek, ini sahabatku juga mau nyoba. Madu Sultan. Terbang. Sultan. Auto jadi sultan ya. Ya, auto jadi sultan. Kalahin Raffi sultan. Ahmad ya. Anak sultan minum madu sultan. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, asin, seger, mantap pokoknya. Pokoknya. Kepokari sweat. Kenapa lagi ya? Ya Pak, sini Pak. Sendok Pak, kasih Mbak. Ada. Udah. Enggak usah dia emang usah pakai sendok, langsung aja idenya. Nah, ini oke. Mantap.
Nah, sahabat Candiksa, kalau yang ini adiknya Sultan, 1 kilonya 1 juta. Namanya Genio Trigona Trocachica. Torachica. Susah juga kau namanya, hei lebah kecil. Ini agak kental. Kicip tester pertama Rangga Azol. Wangi rasanya Pak. Oh iya ta. Bisa nggak kita semprotin ke badan? Ini asamnya lebih asam bener. Begitu. Tiap musim beda rasa. Tapi di ujungnya kayak ada pedes-pedesnya gitu. Iya kan? Heterotrigona itama, lebah Heterotrigona itama ini paling banyak di Suita Bee Farm. Mendominasi. Satu bulan kami bisa menghasilkan dari beberapa farm itu 100 kilo. 100 kilo, 1 kilonya harganya 500.000. Dengan kemasan, kalau di Madu Suita ada kemasan 200 gram sama 350 gram. Ini madu yang biasa, pure dan organik. Ukuran 385 gram itu 100.000 ya, Mbak ya, 100.000. Suhita yang ukuran 300 gram dan ini madunya madu premium. 300 gram itu 500.000. Keren kan?